kasihan. 11-12 tidak ada bedanya abang sama anak-anak yang ada di kelas. Hai, yang hilang beberapa miliar tidak kredit. Aku tidak ingin merasakan kegalauan tengah malam dalam bekas video kayak gini. Bang, ke dokter bang, skizo itu aja. Oke, semuanya saya Irfan di channel Irfan1995. Oke, hari ini saya akan coba membuat video lagi. Dan video yang bakal saya buat hari ini adalah saya akan coba membuat video saya akan coba membuat video reaction TikToker. Saya dalam terlibat membuka video TikTok. Kalau kalian yang penasaran atau ingin memfollow TikTok saya, langsung aja follow di Irfan1140 yang ada beraknya. Biar kalian bisa, biar saya bisa mendapatkan dolar. Eko dolar sebelum dapatkan centang biru guys di TikTok. Please, Lord TikTok, kasih saya dolar. Kasih, kenapa sih mau kasih dolar terus? Ya kasih dolar boleh, kasih centang biru juga boleh. Ya masih dengan setup yang sama, tidak ada yang berbeda sama sekali. Oke, sekarang saya bakal coba membuat TikTok tanpa basa-basi. Mending kita langsung ke videonya. Ah, betul aku tinggiin begini nah. Nah, kalau begini kan sangat awesome. Nah, ini ada lagi guys, orang Indonesia yang ke keren restoran. Aku ada lihat keren restoran versi Indonesia, tapi mannernya agak beda ya, aku lihat-lihat ya. Malah kayaknya mbaknya harus belajar merosting dulu, bakal udah rekrut aku aja please. Harusnya itu merosting itu tidak harus menggunakan kata-kata kasar. Merosting itu tidak harus menggunakan fisik, tapi merosting itu bisa menyerang inner beauty apa terserah ya pokoknya. Biasanya kan tujuannya kan restoran kan untuk enjoyment kan, tujuan awalnya kan, bukan untuk menghina, betul-betul menghina kan. Tolong restoran yang ada di Indonesia karena itu dikasih belajar ini aja dulu, belajar stand up comedy biar tahu cara merosting yang baik dan benar. Atau enggak langsung aku aja kasih ke sana guys. Tadi takut penuh. Ya tunggu aja dulu. Oke, tunggunya di mana? Lesehan. Kita tunggu bawah dulu jam 4 kita naik lagi boleh? Sih sayang. Ngiling aja dulu. Kita diomelin jam 4 baru kesini. Kita tuh disep jam 4 diomelin. Oh, ini karena Indonesia gini. Oh, ngeledek konten gue. Sabar, Dicin. Lagi lu kamu jangan-jangan tuh jalan sendiri. Bandara kamu. Udah ini lo reserve lo. Mau duduk kan gue? Pakai koran atau kartu? Pakai koran atau kartu? Koran. Udah bercila kan bawa di belakang korannya. Ih, curiga mau. Nih, nyop. Ya ampun, Cece. Yes. Assalamualaikum. Cece, dari mana Cece? Nyaut lo. Aku berarti ada menu split bill. Agak gue ini orang susu. Ah capek kelamaan kayak nonton YouTube. Guys, sebelum lanjutkan videonya, pengen kasih tau kalian semua salah satu pot paling populer yang ada di Korea dan USA yaitu Vaporizer. Terutama yang X-Rose 3, ini baru keluar sepertinya. Mending langsung kita unboxing. Seperti biasa langsung ada buku panduan. Di sini sudah tersedia karena potnya, chargerannya, dan ada cartridge-nya juga mantap. Dan BTW ini sekarang cartridge-nya yaitu 0,6 ohm. Cartridge-nya ini cocok banget didesain khusus orang-orang Indonesia yang mengelilingi anu. Cocok untuk orang Indonesia yang menyukai flavor-flavor atau rasa-rasa seperti rasa-rasa buah gitu guys. Dan di pot ini kalian juga bisa gunain free base liquid, bahkan sampai boost flavor juga bisa ya, yang akan membawakan rasa, aroma, dan cita-cita yang amazing seperti kemanisannya seperti saya. Dan pokoknya rasanya itu bakal terasa banget ya dengan pot dan cartridge yang baru ini. Dan X-Rose cartridge-nya ini gampang banget untuk dibeli secara online ataupun offline cuy. Termasuk di vape shop kalian pasti ada nih bos. Dan cartridge-nya ini dimulai dari 0,6 ohm sampai 1,2 ohm. Dan semua cartridge yang kayak gitu tuh kompatibel dengan X-Rose 3 ini cuy. Jadi kalian bisa ganti pasang sesuka hati kalian dan pasti banyak pilihannya. Dan pot ini tuh tidak masalah untuk seorang perokok ataupun orang yang baru ngevape, ataupun orang-orang yang udah hebat ngevape. Bahkan tidak masalah kalau kalian suka
nikotin yang sedikit aja pun yang tinggi sekali bisa ya. Karena ada bagus sekali di sini. Karena di sini ada influencer cantik yang bisa bisa diatur. Pokoknya Exrose 3 ini adalah pot yang akan mencangkupi seluruh kebutuhan kalian cuy. Dari rasa, genggaman, kompak, pokoknya asli-asli. Mending saya coba masukin liquid dulu biar mantap. Nah ini guys, udah terbuka ya. Bahkan di dalamnya ini ada kayak warna merah-merah itu. Jadi yang merah-merahnya tinggal dicolok. Langsung masuk. Canggih banget gak tuh. Langsung kita isi ya. Anjay. Dan katanya cartridge-nya ini tuh mempunyai teknologi SSS anti liquid. Anti bocor. Jadi katanya gak mungkin ada kebocoran. Nah BTW, di pot dari Vaporeso ini juga ada fitur yang sangat amazing dari cartridge-nya guys. Nah jadi cartridge-nya ini anti leaking ya. Jadi itu kalau misalkan di puff beribu-ribu kali, berkali-kali, itu dia baunya enggak ada basa nih. Ini saya sudah pakai nih. Sudah terbukti. Ini saya sudah pakai berhari-hari semenjak yang itu. Biar ini tuh nyata. No palsu-palsu ini. Nah guys, enggak ada leaking sama sekali ya. Padahal udah dipakai berhari-hari nih cuy. Sangat amazing men. Keren gak tuh potnya nih guys? Sangat keren. Sudah diuji coba langsung. Enggak tipu-tipu. Aku kembali ke masa lalu dulu guys. Dan katanya ini bisa bertahan sampai 3 minggu dengan rasa yang konsisten. That's amazing man. Mending aku cobain dulu ya. Betul anjir. Kayaknya bakal rapat banget guys, enggak ada kebocoran-kebocoran ya. Bisa menyala-menyala lagi guys bawahnya. Keren banget. Kayak Ultraman guys, dia kedip-kedip. Anjing udik becek banget. Wah, enak banget cuy, asli cuy. Wah enak sini guys, enak sini. Flavornya terasa banget ya. Airflownya juga enak. Coba aku naikin airflownya. Enak sini guys. Gak ada bocor-bocornya ya, betul. Dan kalau kalian yang mau beli, aku punya special diskon dan hadiah untuk kalian guys. Caranya adalah dengan mengklik link di deskripsi untuk mendapatkan Exrose 3 kalian. Kalian bisa mendapatkan diskon ataupun kalian bisa mendapatkan Exrose 3 ini secara gratis. Langsung klik link di deskripsi buruan. Sekarang, skuy. Langsung ke videonya. Gue jadi ngeri aja sama kufra revamp-nya. Nah, siapa di sini yang keluar air liur dari mulutnya, guys? Gue lapar, gue jadi ngerasa bodoh ya. Akhirnya langsung gue cari di Google. Ternyata karena terdapat koneksi antara otak kita dan perut kita. Karena itu gue penasaran dan langsung cari lagi di Google. Emang ada kaitan apa otak kita sama perut kita? Memang ada, guys. Makanya kalian tuh kalau nonton video YouTube tuh ya, jangan yang dicari itu video-video bokeh, video-video yang berguna. Itu tuh memang ada. Makanya langsung nonton Joe Rogan Experience, guys. Karena di perut kita itu mengandung sebuah kandungan yang di mana itu akan berhubungan langsung kepada otak kita. Kenapa? Jadi saintis ya. Karena aku termasuk tertarik sama konten-konten yang agak-agak berhubungan dengan manusia, alam semesta, alien-alien, meteoroid. Ya banyak lah ya berhubungan dengan kenapa manusia itu ada di sini, guys? Ya kita lihat aja penjelasan abangnya. Ternyata ada hormon yang saraf di perut yang berpengaruh banget sama cara kerja di otak. Dan ternyata perut kita sering disebut sebagai otak kedua. Jadi penasaran. Nah, karena bahkan ada sebuah tanaman itu yang dimana itu kandungannya itu sama dengan yang ada di dalam perut kita. Jadi di antara beberapa banyak makanan atau tanaman, tumbuhan ataupun yang udah diciptakan dari Tuhan itu cuman ada satu ini, ayahuasca. Yang namanya ayahuasca itu dia satu-satunya yang mempunyai elemen yang sama yang ada di perut kita. Dan kalau misalkan kita memakan tanaman itu, kita bisa seperti bertemu dewa-dewa atau apa-apa kayak gitu ya. Halo lah intinya, halo guys. Nah itu kenapa diciptakan tanaman itu yang sama seperti sistem ada di perut kita? Apakah itu salah satu cara untuk berkomunikasi dengan alien? Konspirasi, aku senang guys mencari tahu tentang pengetahuan-pengetahuan gak penting kayak gitu ya. Seru aja gitu loh. Ya kita lihat penjelasan abangnya. Nah,
sebenarnya otak kita yang ngendaliin perut kita atau perut kita yang ngendaliin otak kita? Langsung gue cari di Google. Oh, jadi mereka bekerja dua arah. Jadi mereka bisa mengendalikan satu sama lain. Jangan-jangan itu alasan kalau orang lagi stres, pada mah atau nggak sakit lambung. Berarti otak manusia itu dimulai dari... Makanya kenapa orang-orang yang depresi itu, ini aku juga ada belajar ya. Orang-orang yang depresi atau apa itu kebanyakan bisa kena penyakit-penyakit yang ada di dari perut ya. Penyebab dia punya penyakit mental itu karena ada beberapa masalah yang ada di perutnya dia yang berhubungan dia ke otaknya dia sehingga berhubungan dengan mental health-nya dia. Makanya makan yang bagus-bagus, guys. Aku makan yang geprek tiap hari. Paling itu berak-berak. Ayam bisa relate, komen di bawah, guys. Minumnya kopi saset yang harganya ya kalian tahu lah ya, sama rokoknya pasti surya ketengan. Betul banget, sangat relate. Yang merasa relate komen di bawah supaya nanti mungkin saya bisa buat konten curhat dong guys. Kalian boleh lah ya curhat tentang kehidupan kalian, tapi nanti bukan di sini. Biasa saya nanyanya di Instagram ya, begitu guys. Langsung aja next. Ya bang, ayo bang, langsung bang follow Instagram saya. Bisa langsung aja follow Instagram saya, mungkin abangnya terus nanti bakal curhat di sana. Terus nanti aku kontenin, aku dapat uang bang, cepat bang please. Butuh cerita bagus. Tapi kalau orang-orang kayak gini aku lumayan seneng ya, temenin orang-orang tiba-tiba kayak gini ya. Kasian cowok. Kadang orang-orang kayak gini tuh biasanya agak susah kalau misalkan dia yang harus engage kita ya. Harus kita yang engage dia duluan guys. Jadi kalau kalian melihat orang-orang kayak gini jangan dibully, ditemenin bangsa. Kalian yang enggak dia. Kayak sekolah aku sih enggak pernah milih-milih teman ya. Yang penting enggak nyusahin aja sih. Biasanya yang tipe-tipe begini loh, enggak harus yang gaul-gaul banget, enggak harus yang keren-keren banget. Semua orang biasa aku teman-temenin aja guys, asalkan enggak nyusahin itu aja sih sebenarnya. Lu kalau udah nolep, udah punya teman terus nyusahin anjing, jauh bangsa. Gitu lah ya. Ya betul guys. Ini kalau ketemu orang kayak ini jangan dibully. Ya bilang beberapa miliar tidak relate. Ya bang, yang belum tahu masalah kemarin dia punya pacar terus suami diambil. Jadi membuat abang tura kayaknya agak nggak relate. Nggak gitu dong bang. Bang jangan begitu bang. Karena mudah datang dah. Kekyok konan no me ni miete da daro ga. Betul. Antara ga ikura ganbatta tte. Betul. Kini kau lelai. 300 tahun. Ayo menjibo. Yujin yo. Omae no nao kikasete kure. Betul. Sigma rule guys, Sigma rule. Tapi kalau bisa jangan di blur yang tadi ya. Dapat pekan lihat sekali dua kali gitu. Ini pasir wong dan. Dit. Oh jalan. Wah Dit ini waktu di Tulungagung kah atau di Semarang kah? Ini kon maju biye. Jak ngetan moh. Adit sehat-sehat ternyata guys, Adit sehat walafiat ya alhamdulillah. Sehat-sehat terus Dit, jangan galau. Wah ini kasus gila sih.
Jadi beberapa hari ini teman-teman nge-tag gue lagi di salah satu video TikTok. Dan bahkan di video tersebut isi komennya tuh mention gue semua. Well, pastinya gue lihat dan langsung gue cari tahu. And turns out, ini kasus yang lumayan gila. Jadi gue langsung ngelakuin riset, gue catat-catat lagi, gue cari-cari artikelnya. Dan tanpa basa-basi, let's talk about it. Ini dia kasus dari Hokkaido SOS. Pada tanggal 24 Juli 1989, kepolisian Hokkaido menerima sinyal SOS dari Taman Nasional Daisetsuzen, Hokkaido. Apa tuh bang? Akhirnya tim kepolisian dan juga regu penyelamat mengirim sebuah helikopter ke sana. Dan tim helikopter menemukan sinyal SOS yang dibuat di sebuah lahan di daerah situ. Oh ini aku tahu nih guys. SOS itu sebesar 4,8 meter. Ini aku udah liat nih, ini keren nih kasus ini. Ternyata dibuat dari potongan kayu. Nah tim udara ini berhasil menemukan dua orang pendaki yang di dekat situ. Diduga mereka yang mengirim sinyal SOS ke kepolisian Hokkaido. Betul. Dan bener aja mereka dievakuasi, dibawa ke kantor dan di sini. Kalian tahu plot twistnya apa? Setelah pesan-pesan berikut ini. Hai semua, nama gue Ewing. Ya, pencoba nonton di channelnya Ewing yang begitu guys. Kita sudah membuat sinyal SOS yang cukup besar dan gampang dilihat agar memudahkan pencarian. Tetapi dua orang pendaki ini bingung sadadanya. Karena apa? Karena bukan mereka yang bukan mereka yang bikin. Bahkan dua pendaki ini mengatakan kalau misalkan mereka tuh beruntung karena lokasi mereka tidak ada di sinyal SOS yang ada di lahan tersebut. Akhirnya tim kepolisian dan juga regu penyelamat kembali lagi dong ke lokasi tersebut. Mereka melakukan pencarian tapi karena hari sudah mulai malam sudah tidak ada orang di sana bro. Lanjut besok dimana keesokan harinya tanggal 25 Juli 1989, penyisiran Taman Nasional Daisetsuzen dilakukan kembali oleh tim kepolisian dan juga regu penyelamat sampai akhirnya mereka menemukan mayat tulang belulang yang jaraknya tidak jauh dari lokasi SOS tersebut. Apakah orang jadi, itu terlihat? Yang sudah menjadi tulang belulang di mana di jenazah tersebut. Apakah itu orang yang dulu bikin SOS tidak ditemukan? Kalau sinyal SOS ini sudah ada dan cukup lama. Sudah ditemukan sudah menjadi tulang belulang. Mereka juga menemukan barang-barang dari mayat tersebut dan mereka menemukan alat perekam di mana ditinggalkan pesan berisi SOS. Tolong saya di tebing, saya tidak bisa bergerak. Tolong angkat saya dari sini. Ini rekamannya ada di YouTube. Gua enggak masukin ke sini karena aku takut. Bang, kelamaan lu datangnya udah late game. Maaf, kita enggak bisa bikin surat kehilangan. Kenapa? Bagaimana mau dibikin orang hilang? Iya, suratnya hilang. Nah. Ini sama kayak cerita nasi goreng nih, Komandan. Nah, yang ditanya yang pedes apa enggak itu? Oh, makanya hati-hati kamu. Apa itu? Jangan pernah beli nasi goreng di daerah Kebayoran Lama. Kenapa? Saya pernah pengalaman di sana. Saya beli nasi goreng kan. Yeah. Bang, beli nasi goreng. Berapa banyak, Bang? Piring aja. Pedes apa enggak? Dia bilang begitu. Ya kan? Saya mana tahu orang saya belum nyoba aja. Coba tukang nasi gorengnya. Nah itu jok secak lontong banget ya. Buset. Next. Pernah ketemu orang baru dan ternyata semaltek sampai bisa ngobrol setiap hari. Dan lo ngerasa bahwa dunia lo berubah yang dari awalnya buah abu, sepi, jadi seneng banget. Dan lo jadi happy setiap hari. Karena obrolan pun selalu nyambung banget, tapi ternyata dia bukan takdir. Walaupun bukan takdir, tapi saya selalu bersyukur karena baca caption. Karena dia bersyukur, karena dia baca caption, guys. Aku akan baca caption, apakah aku akan bersyukur? Karena saya telah mengenalmu dan saya pernah menjadi bagian-bagian dari hidupmu. Menjadi peluk yang menghangatkanmu. Menjadi sesuatu yang Anda anggap bahagia. Saya bersyukur telah memiliki kesempatan itu bersamamu. Pri kemanusiaan, pri awalnya, perihal jodoh, hal itu sudah ada yang mengaku. Dan sedari awal saya welcome for you, hanya untuk menyayangi, bukan melawan takdir, bukan melawan takdir. Saya tetap tersenyum, walaupun pada akhirnya yang berada di sampingmu bukan saya. Dan saya akan tetap bersyukur ketika Anda telah dipertemukan kembali dengan orang yang benar-benar menjadi takdirmu. Anda bang, saya tidak bersyukur, baca ini biasa aja gue. Ya good for you lah bang ya. Tetap move on bang terus. Kelas. Semasa sekolah suka tinggal kelas. Untungnya ada Westwell. Karena kalau tidak hidupnya sudah tidak jelas. Melawan Jomil lo cuma bisa memelas. Kasihan. Lawan Jomil lo tidak bisa kayak gua kasih belas. Kasihan. 11-12 tidak ada bedanya abang sama anak-anak yang ada di kelas. 1-2-3-4 kita ini sudah beda kelas. Aku ada di 11, kamu hanya ada di dalam beras. Sheesh. Next battle race. Kukira kau keras, ternyata cuma kertas. Oh, terus dengan anak email. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11.
kelas. Lubang tidak hebat, cuma domba di arena. Gua datang dengan tenang, lalu datang menghampiri. Badan lu gua irit, lalu panggang dengan diksi. Sampai matang benar. Makan malam ini amat sangat enak, lalu keluarkan whisky. Tuang 3 gelas, rayakan pembantaian dengan semua yang mendengar. Segelas buat gua, segelas buat kalian, segelas buat Bang Jerry yang buat ini helat. Pulang dari sini semua mabuk berat. Semua juga tahu kalau tuan takkan menang, karena jelas ku tunjukkan kalau tuan cuma mainan. Boleh. 1, 2, 3, 4. Walau kalian ada berempat, capek. Kalah kalau begini. Bagai ku Tuhan dengan pena, tulis di atas death note namanya aku Weja Muhammad Syaifulo, aka Tuan 13. Boleh. Alasan kematian karena Tuan kalah telak. Dihajar Joku akapela, Tuan bilang ah capela. Mending aku pulang lawan Jomil, ini sungguh buatku lelah. Tuan lalu putuskan ikat leher dengan erat. Gantung diri di studio sampai sedikit terberat. Setelah masih ketemu Jomil di akhirat, Tuan pun teriak ah pantek lah. Ini orang yang katanya paling konsisten. Gua bingung, orang macam apa yang konsisten tapi bilang semua rapper bagus, padahal gua tahu skillnya mau mampus. Ada di setiap komen YouTube, lu bisa cek sendiri kalau lu pengen buktikan. Tadi apa? YouTube sama apa tadi? Rimnya coba aku lihat luas. Mau aku lanjut ini sama N ya. Kau hanya sebuah kucup kalau kau bersama teman-teman. Ku tahu kau minta kecup saat kau sendirian. Bayangkan bro, kau hanya sebuah kucup kalau kau bersama teman-teman. Kau selalu minta kecup kalau kau sendirian. Betul banget. Aku give benci. Ya langsung guys, next. Paling enak nih Indomie goreng campur mie kari ini. Gue makan ketika mie ini tuh udah dingin. Ini menurut gue the best percampuran antara Indomie terenak yang ada di hidup gue cuy. Lo harus coba. Ah, ini kayaknya resep baru yang patut dicoba guys. Aku jadi penasaran ini anjing. BTW aku capek ini berdiri kayak di setrapa bang. Terus kuahnya bumbunya? Anjir, percok. Aku barusan tadi makan mie ya. Minum kuah Indomie sama kuah mie kuah guys. Sama bumbunya mie kuah ya. Siapa yang mulutnya udah bayar air guys, komen di bawah. Kayak enak gitu loh. Nah betul tersedot aku bang. Bang tolong bang. Bang aku tersedot bang. Enak tersedot pala aku bang. Bang. Lucu juga jokes ku cocok aku mas kopi aja guys. Aku kalau rekaman duduk udah bakal aku ngejokes begini cocok asli. Kalau lebih fleksibel gitu kalau ambil berdiri lalu pegel ya. Apa nih foto-foto video-video glow up? Relate bang. Thank you.
Anjay. 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 Kalau masih SMP jangan terlalu banyak ini bang, pertumbuhan sampai SMK santai ya. Anjay. Gue mulai ngeri nih guys. Hah, jadi takut. Ya yang penting keep going bang. Masa pertumbuhan masih ada sampai kelas 3 SMK ya. Tau-tau kelas 3 SMK jadi satpam sekolah. Bang, hati-hati bang, hati-hati bang kalau begitu bang. Itu antar cewek dan cemburu atau udah sayang ya. Hati-hati bang. Takutnya nih ya. Antara atau enggak udah sayang mas. udah bang jangan diterusin bang, udah. Ternyata ceweknya bukan tapi lagi dia orang jadi gak bisa bales panjang-panjang. Biasanya gitu guys, lagi sibuk kalau ceweknya lagi sibuk terus jawabnya kayak gitu bukan antara B, bukan B kok biasanya lagi sibuk dia atau orang kayaknya guys. Hati-hati bang. Aku tidak ingin merasakan kegelapan tengah malam dalam dekat video kayak gini. Bang ke dokter bang skizo itu aja. Ini jadi seram, ini udah jam berapa anjing. Udah mau pagi guys, alhamdulillah. Kalau gak salah bau singkong bakar itu kedatangan gundro, betul. Baik yang gak tau nih bocil-bocil gak pernah didatangin setan apa gimana sih. Suka kirim long text ke pasangan kalian kalau lagi berantem. Mungkin kalian butuh denger ini. Lagi-lagi gue gak tahu siapa yang butuh denger ini. Dan gue gak tahu siapa yang bisa relate di dalam video ini. Cuma mungkin beberapa opini dan anjuran ini dapat membentuk kalian. Jadi gue gak mau mensegmenkan cuma perempuan capek aku laki, tapi aku duduk dulu nah panjang ini. Perempuan maupun laki-laki pernah berada di fase atau punya seorang teman atau pernah denger kalau misalkan seorang pasangan lagi berantem terus salah satunya nih kirim long text panjang lebar ngejelasin kenapa si pasangan yang ini salah. Contoh, ada pasangan A sama B, ceweknya ini A, cowoknya ini B. Si A sama B berantem, terus si cowoknya ini bikin salah. Tapi si cowoknya ini gak sadar kalau dia bikin salah. Lalu si ceweknya ini sakit hati karena kesalahan cowoknya. Ceweknya ini lalu kirim long text panjang lebar. Atau ya gak perlu di chat juga tapi kayak ngomong panjang lebar. Kamu tahu gak sih kamu nih salahnya apa? Kamu nih salahnya gini. Kamu tuh harusnya gini. Dijelasin panjang kali lebar. Dan berapa banyak sih kemudian pasangan yang dikasih long text kayak gitu atau dijabarkan segala masalahnya dan kesalahannya itu mau berubah? Berapa banyak sih yang pada akhirnya minta maaf atas kesalahannya dan emang benar-benar sadar atas kesalahannya? Jadi sarannya adalah kita emang gak pernah, kita gak akan bisa ngerubah seseorang untuk kita ya, apalagi untuk orang lain siapapun itu kalau emang gak ada kemauan untuk berubah dari orang tersebut. Salah satu trik yang bisa kalian lakuin adalah daripada kalian capek-capek buang energi untuk ngutarain semua kesalahannya apapun itu, kita yang malah ibaratnya nyuapin mereka salah lo nih di sini, mending kita cukup
memberikan pertanyaan biar nanti ketahuannya mereka yang bisa mikir itu datang dari pikiran mereka, akhirnya kesadaran untuk berubah atau kesadaran untuk pada akhirnya introspeksi diri itu datang dari mereka. Pertanyaan yang gue maksud nih bukan cuma sesimpel kamu tahu nggak sih salah kamu di mana, enggak. Contoh gini, misalkan cowoknya hilang, terus daripada kita nyebarin kamu tuh hilang gini, kamu nggak mikir apa aku gini, mending tanya kayak gini. Coba deh kamu pikir kalau misalkan aku yang hilang 5 hari menurut kamu, kamu bakal khawatir enggak? Ah, capeknya ngomong. Enggak bisa juga komen, Bang. Enggak gitu, Bang. Kalau lagi itu udah sebagai alasan cinta-cinta, Bang. Tapi ini aturannya apa aja kalau boleh tahu ya? Nanti tiba-tiba ratusan peraturan yang banyak itu, guys. Kalau begitu skip. Nah, sepertinya enough internet for today, guys. Sepertinya enough internet for today. Dokter lagi aku cok. Aib disebar kemana-mana ya. Oke, guys, untuk episode kali ini thank you banget yang udah nonton. Seperti biasa jangan lupa klik like, share, komen, subscribe. Kalau kalian suka saya membuat konten-konten, komen di bawah. Jangan lupa like juga. Jangan lupa juga share ke teman kalian. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. See ya.